Gak bisa, ada yang bisa nggak? Bentar, bentar. Lanjut dulu yang lain, coba. Bentar, kita cobanya kalau nggak bisa, bayar. Langsung di dulu. Itu si Dimas tadi. Betul. Hah? Karena gue taunya begini, Bro. Kok Budak Angon tuh cerita kalau dulu tuh sama Aderion tuh awalnya tuh di WA ada grup kita sendiri 2-3 tahun yang lalu. Dulu tuh mau dibunuh-bunuhan kok. Masa iya, Pak? Iya, Sherlock sekarang. Apa bener? Enggak kayak gitu, Bro. Lepai. Yang suruh Sherlock itu justru si Ade. Oh iya.
Oh, Ade Yong. Ade, iya Ade Yong. yang gue pernah share lo di nangis gak sih? Oh, nggak tahu. Kalau yang bentar, waktu di PI bukan waktu 4 bulan yang lalu. 4 bulan, 3 minggu yang lalu itu bukan. Nah, itu udah setahun yang lalu. Oh, voice note-nya. Voice note. Sampai nangis-nangis. Gue tau gak kenapa. Itu bukan karena. Jadi waktu itu ada grup WhatsApp namanya voice note. Teman voice note, ya kan? Kan dulu kan belum ada Zoom. Gue masuk, tiba-tiba gue ditanyain banyak orang kan, bilang satu-satu dong, pertanyaan kalau gini aja deh, kalau mau kita haluah, siapa yang mau maju ke Islam, biar kita bisa fokus. Rupanya, dulu, terus besok harinya Henry ngomong sama gue, jadi tiba-tiba sepi aja gue tiba-tiba pergi, sepi, dan pokoknya dia besok harinya Henry ngomong, eh, kamu gak tahu kenapa? Gue kan dulu kan sering telepon-teleponan sama Herdi kan. Si Ade nangis itu. Kenapa nangis? Ya gara-gara kamu. Apa? Dia rupanya dia dilarang debat. Dia mengajukan diri, gue aja Madenion. Gue Madenion. Si Bumi Dini, si Erik sama tiga orang melarang dia. Melarang dia, debat sama gue. Kamu ilmunya belum cukup. Jadi marah lah dia. Si Ade sama si Erik. Kurang aja kamu, bajingan. Nah gitu. Terus tiba-tiba dia nangis, ngomong sama siapa gitu, Pak Lopot, aku kan sama siapa. Dia sedih, ngeliatin kok lu pada belum bilang Ade. Padahal dia tuh udah udah ngina-ngina Pak Lopot. Dibilang gitu, sampai nangis. Nangis itu juga bukan. Waduh, itu padahal gua ngina ngina si Tata itu, gua cuma bilang pinky, udah pinky sana-sana. Pinky itu apa lagi? Gua nggak paham. Jadi apa? Suara dia kemayu gitu. Kenapa? Pinky mana sih? Pinky itu pink apa sih? Pinky bukan clinking ya? Pinky itu pink banget gitu loh. Apa gua? Kalau ngomongin pink suka mikir yang aneh-aneh gitu. Iya. Gitu. Oke. Udah. Terus skip. Gimana? Terus lu roasting Ustaz Tata terus diterima. Iya, ada orang kayak mereka-mereka kan kayak emel. Nggak mungkin tuh baca. Nggak ada yang baca pasti. Kalau sama langsung ke reaction aja, silakan. Tunggu, aku di ruang lu umum nih. Harum ya. Oke. Sambil kita menunggu yang lain, ini kita ketahui bahwa salah satu Iwan Fula yang tadi ada di rekaman ini, sebenarnya ini salah satu Zoom sebenarnya. Banyak orang, cuman kami khusus ini hanya suara ini saja yang kami ambil. Aslinya sesuai dengan apa yang kami ambil dari apa tiga. Silakan kami sambil nunggu ya, supaya Iwan Fula di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala di luar sana melihat. Baik bang, dia latar belakang. Satu. Oke siap, lanjut. Ya ceritakan aja bang latar belakang. Latar belakang si yang berbicara dua orang ini nih, siapa aja? Ya, siap. Oke, yang satu tentu Iwan Fula sudah tahu, Aderion, yang memang kita blacklist karena dia sering. Nah, makanya udah live.
Nah itu join. Udah live bang, udah live. Join terus. Sambil nunggu silakan bang Suki. Ntar dulu. Kok ngomong-ngomong kalau live? Ya udah deh, dilanjut. Oke. Jadi salah satunya mungkin tahu Aderion memang sering kali berbahasa agak dikit kasar, bukan keras, kalau keras itu enak ya, kasar. Yang satu lagi, satu Iwan Sula, mungkin namanya kita ketahui atau kita ini, dia agnostik dan pernah disahadatkan kembali oleh Ustadz Sugih Kristologi atau Salam Akal Sehat. Dan pernah kami malam itu kita bicarakan, setelah malam itu bicarakan, inilah rekamannya. Jadi beberapa menit kemudian orang ini pernah bertemu dengan Amir kita Pak Julfikar Official, dengan Slayer, dengan saya Yan JCC, dengan Tua Empire, dengan Denny, dengan Bang Jenny. Ada di sini Bang Jenny. Alhamdulillah. Jadi pernah ketemu. Dia mengaku Islam, sangat Islam. Kita lihat tadi tentang bagaimana dia kehati sangat terguncang. Ini mungkin saya sedikit ke flashback ke belakang aja. Memang Herdi sering bawa-bawa hadis, walaupun tidak pernah dibacakan Arabnya, yaitu terjemahan. Dan kadang-kadang juga seringkali Pak Juma, Ustaz Juma, mengkonter ini hadis-hadis yang disugihin oleh Herdi, dan itu terpatahkan sebenarnya. Di JCC, Herdi okay, nggak bisa. Mungkin di tempat yang lain, di jung-jung yang lain, go. Tapi insya Allah di JCC ada Bang Juma di sini, ada Mas Sugi, ada Ustaz Tata, keilmuannya ada Umar Rezki, bahasa Ibrani-nya oke, bahasa Arab-nya oke. Itu Iwan Surah. Mungkin karena kenapa kami membuka ini supaya Iwan Surah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengenal. Ini bagaimana ya? Satu hari saat itu juga kami ngasih tahu, saat itu pula ya begini. Nanti kita teruskan rekamannya. Bagaimana dia seorang Islam tapi merasakan, tidak merasakan satu pun kalau Al-Qur'annya itu dilecehkan, ayatnya dilecehkan. Istrinya, terus terang aja saya sebut, istrinya Islam, Muslim, keluarganya dari Muslim. Kami di JCC sangat prihatin tentang hal ini. Dia apakah ke Kristen? Walau lebih soap, dia mengaku agnostik. Dan dia bersyahadat kembali yang disadarkan oleh Salam Akal Sehat atau Sugi Kristologi. Di JCC sini, kami saksinya semua. Makanya kami sayang pernah menegur dia. Malam itu pun kami tegur. Mungkin saya keras ngomong karena kami sayang. Kalau nggak sayang, kami tidak akan menegur dia. Kenapa kami reaksi saat ini? Ini Jijung, mohon maaf, CIA, saya bilang. Ada yang masuk sana? Ya, askar kita yang masuk sana. Siapa dia? Laskar, ada beberapa laskar yang memang kami tutupi, tidak akan keluar siapapun itu, nggak akan kelihatan. Ini berputar. Mungkin di tempat yang lain pun sama ya, melivekan dari sini ke sana. Kami tahu itu. Tolonglah, sudah, nggak usah provokasi yang lain. Anda sudah memprovokasi sudah. Mungkin yang lain silakan nambahin. Kita teruskan videonya. Silakan Pak Sokor lagi. Ya, silakan untuk
abang-abangku yang lain ya, mungkin Bang Zuma yang pernah bersinggungan juga dengan si tokoh yang tadi dia sebutin ya, yang dia kayaknya mengidolakan ya, si Herdy ini. Silakan Bang Zuma atau siapa yang boleh berkomentar. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jadi di dalam Al-Quran itu ada dua golongan manusia yang sangat minta oleh Allah untuk kita waspadai. Orang munafik dan orang kafir. Dua golongan ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian muncul pertanyaan, manakah yang lebih berbahaya antara orang kafir dengan orang munafik? Sepintas kita melihat kalau orang kafir itu kan sudah nyata menyatakan pertentangannya kepada kita umat Islam, bahwa Allah juga telah menggariskan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu bagi orang-orang kafir kaidahnya, koridornya sudah nyata, bahwa ada batas yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang kafir di dalam segi iman atau keagamaan. Begitu juga kita umat Islam, ada hal-hal yang membatasi kita sehingga kita terlihat bahwa berbeda dengan mereka. Nah, yang bahaya ini orang munafik. Dia tidak ada batasan, mereka boleh masuk ke tempat kita ya dengan sesuka hati, masuk ke sampai ke dapur kita dengan sesuka hati, tanpa terlihat adanya hal yang membedakan antara Islam dan orang tersebut. Nah, ini yang bahaya nih, karena orang-orang seperti inilah yang akan menghancurkan ajaran agama Islam dari dalam. Nah, kenapa hal ini kita lakukan pada malam hari ini, para sahabat-sahabat sekalian? Karena musuh kita itu nyata berada di sekeliling kita. Keberadaan kami sebagai kristolog meluruskan segala hujatan, hinaan, dan fitnahan orang-orang yang membenci akan kebenaran Islam. Tapi orang-orang munafik ini memperlihatkan kecintaan terhadap Allah, ya, memperlihatkan keberadaan dia sebagai salah satu orang yang berdiri dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan akidah Islam di dalam barisan para kristolog, di hadapan para kristolog muslim. Lalu kemudian menyatakan permusuhannya, kebenciannya, keogahannya terhadap Islam dan juga kepada kristolog Islam pada saat mereka berkumpul dengan orang-orang kafir. Nah, untuk itulah kemudian kami ingin mengatakan bahwa sahabat-sahabat di luar sana yang menjadi sasaran daripada penyampaian kami sebagai kristolog, yang menjadi objek penyampaian kami sebagai kristolog, sebagai penyampai dan penyambung lidah kami sebagai kristolog kepada generasi muda, anak-anak kita, ya, kepada orang-orang yang notabene-nya awam terhadap Islam. Kami suguhkan materi ini pada malam hari ini agar kita tahu bahwa di antara orang-orang yang pernah kita syahadatkan itu memiliki beberapa item. Ada yang sifatnya sengaja untuk memata-matai, yang kedua ada yang sifatnya memang betul-betul mendapatkan hidayah, yang ketiga ada juga di antara mereka yang sejatinya masih ragu. Yang terakhir adalah ada juga yang bersyahadat karena mereka berpikir kalau bersyahadat ada ormas atau ada organisasi yang bisa memberikan nafkah kepada mereka secara materi. Dalam arti kata bahwa golongan keempat ini ketika tidak mendapatkan hal yang dia inginkan pada saat dia bersyahadat, apa yang dia impikan pada saat sebelum bersyahadat, dan kenyataan setelah bersyahadat, inilah yang kemudian menyebabkan penyakit munafik itu terlalu besar, cenderung menerpa orang-orang yang seperti ini. Karena itulah kemudian, sekali lagi saya katakan, orang-orang munafik
munafik ini diterangkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa alam ya'lamu annahu may yuhadidillah wa rasulah fa anna lahu nar jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang ini ngerti, orang ini paham bahwa neraka itu adalah sesuatu kepastian bagi mereka yang munafik. Lalu Allah telah menerangkan zalikal hizyul azim, bagaimana orang-orang ini mendapat kehinaan yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Bahkan diterangkan mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Nah, mereka tahu itu, tapi mereka menganggap ini hanya merupakan senda gurau, ini hanya merupakan olok-olokan, ini adalah sesuatu yang ya nantilah terjadi kalau memang betul-betul terjadi. Nah, itu sifat munafik itu gitu. Mereka tahu tempat orang munafik itu nanti, orang-orang barang siapa yang menentang Allah, maka tempatnya pasti adalah neraka jahannam. Nah, menentang Allah ini memang bukan secara nyata dia perlihatkan. Ketika dilihat dari permukaan, mereka itu bersahabat dengan kita. Mereka sujud bersama dengan kita. Mereka bersalawat. Ya, mereka bersahadat bersama dengan kita. Tapi di belakang, ya, di belakang kita, itu mereka mencoba untuk membangun kekuatan bagaimana menjadikan diri mereka itu tampil sebagai orang yang menjadi penolong bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Ibarat kata, orang-orang ini berjalan dalam kegelapan. Ya. Ketika dalam keadaan gelap, mereka teriak minta tolong. Tapi ketika ada kilat, ada petir yang menyambar, melihat sepintas ada cahaya, ada secerca harapan, di situ kemudian mereka meninggalkan Islam menuju kepada kekafiran, kekufuran. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika mereka kecewa terhadap pengajaran-pengajaran, apa kecewa terhadap orang-orang Kristen yang tidak mampu memberikan apa yang mereka mau, maka mereka akan kembali ke kita. Mereka akan kembali menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Nah, untuk itulah kepada para sahabat sekalian, berhati-hatilah terhadap oknum yang mengatakan dirinya beriman, tetapi pada dasarnya mereka itu hanya berpura-pura. Saya kira seperti itu sementara para sahabat, silakan dilanjut yang lain. Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Zuma. Saya nambah dikit. Sebentar Ustaz Sugi. Nanti Ustaz Sugi akan ceritakan tentang bagaimana yang saat dia diproses disadarkan ulang ya, silakan. Tapi nanti sebelumnya boleh ya aku ceritakan tentang tadi yang dibawakan, katanya Islam akan kepanasan, dibawakan dalil oleh Herdi tentang surat At-Tahrim ayat 1 dan 2 ya. Itu udah belum dari videonya ya? Atau belum? Atau enggak langsung kita bahas aja. Di sini ada Ustaz Tata. Belum. Nanti belum itu terakhir itu. Belum ke situ. Oh, oke, itu nanti ya. Berarti langsung ke Ustaz Sugi aja. Ya, okay. Ustaz Sugi aja silakan Ustaz. Siap. Oke, terima kasih. Saya akan membawakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna sayatihim. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Karena apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman ya, mereka berkata kami telah beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka seperti Adirion, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok saja. Subhanallah. Ternyata ayat ini terbukti ya, dengan apa yang kita saksikan tadi bersama, kutipan BN ya, itu terbukti. Dan si manusia satu ini, inisialnya Dimas, itu sudah saya syahadatkan, itu memang betul. Waktu itu dia kalah debat dengan kami. Bentar, Pak Suki bukan VN, itu bukan VN, itu sebenarnya Zoom. Ya, ya. Zoom. Dari Zoom yang direkam berupa audio gitu ya. Nah, sebenarnya waktu itu sudah menyerah dia, tidak bisa bantah apa-apa lagi, dan akhirnya dia bersahadat. Nah, tapi karena bodoh di dalam Islam, nggak ngerti apa-apa di dalam Islam, ya, dan dia tidak mau belajar Islam, di CCC dia juga tidak mau belajar Islam,
justru dia lebih sering berkumpul dengan para kafir, ya, berkumpul dengan Bani Kunarion itu, sehingga iman yang hanya secuil yang dia bawa lalu dia gabung dengan kumpulan orang-orang kafir, maka terkikislah imannya ini, lama-lama habis seperti itu. Seharusnya dia itu banyak belajar di sini, banyak bertanya soal keislaman, bukan malah berkumpul dengan para kafirun. Kalau dia berkumpul dengan kafirun, maka dia akan menjadi kafir. Bukankah Nabi bersabda, agama seseorang itu tergantung imannya. Kalau dia berkumpul dengan orang kafir, maka jatuh kepada kekafiran. Kalau dia berkumpul dengan orang beriman, dia akan menjadi orang beriman. Analoginya, ketika dia itu berkumpul dengan orang yang jual ikan asin, mau tak mau ikut bau ikan asin. Tapi ketika dia berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan ikut harum. Itu seperti itu, saudaraku sekalian. Makanya Nabi betul sekali yang dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama seseorang telah mengingatkan kepada Dimas yang imannya masih cetek, belum ngerti Islam yang sepenuhnya, jangan ngumpul sama orang kafir. Berkumpullah dengan orang yang beriman, sehingga iman Anda semakin lama semakin kuat. Kalau Anda berkumpul dengan orang kafir sementara ilmu Anda masih cetek, Anda nggak bisa bantah, akhirnya mengiyakan. Ini sangat berbahaya bagi iman Anda. Begitu. Terima kasih. Silakan yang mau menambahi. Oke, silakan satu orang lagi sebelum dilanjut videonya berkomentar. Ya. Bismillah. Ustaz Tata sama Pak More Reski. Ustaz Tata dulu. Silakan. Oh iya. Ustaz Tata dan More Reski ya. Soalnya baterai tinggal dikit nih. Oke. More Reski boleh. Saya sih cuma pengen nanggapin. Ya, saya sih cuma ingin nanggapin ini ya kepada saudara Dimas, yang kalau yang saya lihat dari reaksi dari suara tadi gitu kan, pembicaraan tadi seolah seperti mengagung-agungkan Herdi dengan membawa hadis, pelintir-pelintir nama Allah gitu. Ya kalau ingin mengagungkan Herdi ya silahkan saja, itu haknya saudara gitu kan. Tapi kalau kita mau berbicara hadis yang sering dibawa oleh Herdi, Herdi seringkali membawa hadis yang notabene-nya itu bukan hadis sahih gitu loh. Nah ini saya tidak akan berbicara, kalau sama saya nggak pernah bicara sesuai kata hati saya gitu kan, tapi sesuai literasi yang saya baca. Kalau saya, jadi saya mirip kayak Yesus, aku tidak mampu berkata dari diriku sendiri. Seperti. Nah ini yang saya buka ya, dari Al-Jami'us Sagir, ini bukunya. Nah, di sini dibahas umumnya para ahli menetapkan 4 syarat bagi hadis yang disebut sahih, yaitu A, perawi dalam sanad hadis itu jujur dan cakap menerima, memelihara dan menyampaikan apa yang dia riwayatkan. Itu A. B, setiap perawi bertemu dengan perawi di atasnya. Maksudnya bertemu itu contoh kronologi dalam menuliskan hadis ya. Itu kan misalkan dari Reski kepada Pak Sugi, kepada Bang Juma, kepada Mas Tata. Nah, dari masing-masing perawi ini saling sambung rantai-merantai, saling bertemu. Saya ketemu Pak Sugi, lalu di zamannya Pak Sugi saya nerima informasi, dan di zamannya saya ketemu dengan Bang Juma, saya memberikan informasi itu pada Bang Juma, dan di zamannya Bang Juma estafet memberikan informasi itu kepada Mas Tata. Nah, ini saran untuk saudara Dimas, ketika Herdi memberikan sebuah informasi hadis, coba ditinjau hadis tersebut perawinya Her siapa aja. Dan coba ditinjau perawi A dengan perawi B, ini saling bertemu tidak gitu loh. Karena memang saya pernah meninjau ya, jangankan untuk hadis-hadis yang tidak populer gitu loh. Hadis yang populer pun seperti Imam Muslim, Imam Bukhari gitu kan. Kalau kita mau kritis, tinjau dari perawi A dan perawi B, kadang ada perawi A dan perawi B-nya saling ketemu. Hubungannya, statusnya atau nasabnya guru dan murid gitu kan. Nah lalu dari yang murid ini menginformasikan lagi kepada ponakannya. Gitu loh. Nah, sedangkan
dari yang dari periwayat ketiga ke periwayat keempat ini ternyata terpisah zaman sampai 200 tahun gitu loh, kalau kita tinjau secara kritis. Nah, hadis seperti ini sebetulnya ya hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi bukan sahih.